Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pendengar Suara Selebes yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang ingin sukses dunia dan akhirat. Pada wasiat yang kelima ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan jika ingin sukses dunia dan akhirat, wa minal laili fatahajjad bihi, yaitu bangunlah sepertiga di akhir malam untuk salat tahajud. Para pendengar yang saya muliakan, kapan dan bagaimana cara melakukan salat tahajud? Waktunya malam hari setelah tidur, dan caranya sama dengan salat-salat sunat yang lain, mulai dari gerakannya sampai dengan bacaan-bacaannya. Hanya saja bedanya dengan salat sunat yang lain, salat tahajud syaratnya harus setelah tidur pada malam hari. Para pendengar yang saya muliakan, selanjutnya apa sih keutamaan salat tahajud itu? Keutamaan salat tahajud diantaranya, yang pertama, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan sebuah contoh. Di kantor ada pegawai yang tekun kerjanya, masuk kerja tepat waktu dan pulang kerja pun tepat waktu. Kerjaannya juga sangat bagus. Kemudian pada hari Ahad dia datang ke rumah pimpinannya membawa mungkin pisang ataupun membawa kacang-kacangan. Sampai di rumah bosnya, bosnya akan berkata, ini anak buah saya bagus juga, di kantor kerjaannya baik. Kemudian hari Ahad dia datang silaturahmi kepada saya. Maka bawahannya ini, meskipun belum saatnya naik pangkat, karena di mata bosnya dia karyawan yang baik, maka diangkat derajatnya. Demikian juga dengan Allah, orang yang sholat lima waktunya beres, kemudian ditambah lagi dengan salat-salat sunat, kemudian tahajudnya juga lengkap, maka Allah katakan kepadanya, maqaman mahmuda, saya angkat derajatnya. Orang yang rajin salat tahajud, insya Allah akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan orang yang rajin salat tahajud, dikabulkan permintaannya. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan salat tahajud 40 malam berturut-turut, maka dikabulkan apapun permintaannya. Di sisi lain, dalam hadis qudsi Allah katakan, apabila hambaku bangun sepertiga di akhir malam untuk menunaikan salat tahajud dan memohon kepadaku, maka aku malu tidak mengabulkan doanya sebelum fajar. Subhanallah, Allah malu tidak mengabulkan doa-doa orang yang bangun salat tahajud. Para pendengar yang saya muliakan, saya ingin memberikan contoh keutamaan salat tahajud ini dengan mengibaratkan biaya pulsa telepon. Kalau kita menelpon jam 6 pagi sampai jam 18 sore, biasanya bayarannya 125%. Kenapa? Pada waktu tersebut saluran-saluran telepon sibuk, hampir semua orang memakai teleponnya. Tetapi pada pukul 23 sampai dengan pukul 6 pagi itu diskon 75%. Kenapa didiskon? Karena saluran sepi, hampir tidak ada orang yang memakai teleponnya, makanya diberikan diskon khusus. Demikian juga dengan Allah, salat lima waktu hampir semua orang berdoa. Pada hari Jumat hampir semua orang berdoa, mana Pak Botoro berdoa tong. Tetapi ketika salat malam jam 2 jam 3 dini hari, orang pada umumnya tidur, orang lain pada umumnya ngorok, kita bangun sepertiga di akhir malam mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah. Pada saat-saat sulitnya itulah Allah memberikan keistimewaan pada ibadah yang kita lakukan. Para pendengar yang saya muliakan, bagi mereka yang ingin dikabulkan doa-doanya,
pakailah saluran khusus, dan saluran khusus ini adalah salat tahajud. Saya menghimbau kepada anak muda yang ingin melakukan pelamaran, yang ingin melamar gadis impiannya, bangunlah sepertiga di akhir malam, berdoa kepada Allah. Allah yang mengetahui jodoh kita, Allah yang mengetahui yang gaib. Selesai sholat tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat, lebih mulia lagi 8 rakaat, kemudian ditutup 3 witir. Selesai sholat kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkaulah Zat yang mengetahui yang gaib, Engkaulah yang mengetahui jodoh hamba. Jika si Fatimah cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku untuk mendapatkannya. Engkau Maha tahu, ya Allah, jika dia tidak cocok bagiku, jika dia hanya membawa fitnah dan bencana bagi diri dan keluarga hamba, jauhkan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku untuk melupakannya. Dan yang lebih penting, ya Allah, bukakan pintu hati orang tuanya, supaya sedikit juang panaik na minta. Itulah doa bagi orang-orang yang ingin melamar. Pergunakan fasilitas salat tahajud sebelum kita datang melamar. Para pendengar yang saya muliakan, dalam Al-Quran Allah juga mengabadikan keistimewaan orang yang sering salat tahajud. Dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 16 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum haufaw wa tama'an wa mimma rasaknahum yunfikun ila akhirul ayat. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa orang yang dirahmati Allah, orang yang dikasihi Allah, orang yang ingin dekat dengan Allah, mereka jauh dari tempat tidurnya pada malam hari untuk mendirikan salat tahajud. Subhanallah, maka beruntunglah orang-orang yang sering menjauhi tempat tidurnya di akhir malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lagi dalam surah yang sama ayat 18 Allah berfirman, apaman kana mu'minan kaman kana fasikan, apakah sama orang yang beriman dengan fasik? La yastaun, kata Allah, tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa, bagi mereka yang sering melakukan amal-amal soleh, salah satu di antaranya adalah salat tahajud, mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillah, bersyukurlah bagi insan yang sering bangun salat tahajud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang saya muliakan, menutup ceramah kita pada kesempatan ini, saya ingin menyimpulkan pembicaraan kita tentang wasiat Rasulullah jika ingin sukses dunia dan akhirat. Rasulullah memberikan wasiat kepada kita untuk sukses di dunia akhirat. Yang pertama, utlubul ilmi, tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, ahsin kalamak, haluskan tutur katamu, terutama kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, aqim silatil arham, tegakkan silaturahmi. Dan yang keempat, at'im al-masakin, beri makan fakir miskin, alias perbanyak bersedekah. Dan yang kelima, wa minal laili fatahajjad bihi, bangunlah sepertiga di akhir malam untuk mendirikan solat tahajud. Insyaallah, apabila kelima hal ini kita lakukan, janji Allah, ulaika yarjuna rahmatallahi, itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmati, dirahmati di dunia, dan insyaallah disayangi di akhirat nanti. Semoga ada manfaatnya. Saya Dasat Latif untuk Suara Selebes FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.